Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budi Ana Sukses. Saya ini lagi di Jalan Arif Rahman Hakim di Surabaya. Mau makan siang siomay Batagor RRJ. Nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya. Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal. Langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram saya @theteksi. Ya sudah, sekarang ayo langsung pesen dan kita makan siang bareng-bareng siomay Batagor RRJ. Halo Mas. Iya Mas. Dengan Mas siapa ini? Mas Tata. Mas Tata, dari mana aslinya Mas Tata? Aslinya dari Bandung. Oh, dari Bandung ya. Jualan Batagor siomay ini udah lama Mas Tata? 5 tahunan ada mungkin. 5 tahunan? Kurang lebih. Di sini terus jualannya? Iya, di sini. Oh, jam berapa ini bukanya? Bukanya jam 9 sampai jam 5 sore. 9 pagi sampai 5 sore ya? Iya. Ini Batagor siomay, apa bedanya? Kalau siomaynya yang kukus, kalau Batagor yang goreng. Oh, siomay itu yang kukus-kukus. Ada apa aja itu yang kukus? Yang kukus. Ada tahu. Tahu, siomay, kentang, pare, Batagor. Oh, gitu. Kalau yang Batagor itu apa? Kalau Batagornya ada kentang goreng, tahu goreng, sama siomay goreng. Satu porsi berapa itu, Mas? Satu porsinya 13. 13 ribu ya? Bisa makan sini, Mas? Makan sini bisa. Bisa, Mas. Kalau gitu aku tolong dibuatin 10 ya. Yang 2 makan sini, yang 8 tolong dibungkusin buat bapak-bapak becak di depan situ ya. Ya, ya. Oke, thank you, Mas. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Oh, ini yang digoreng ya, Mas ya? Iya. Ini siomay ya? Sama, siomay basah, tapi... Oh gitu, dikasih tepung dulu ya. Oke oke. Mas, kalau RRJ itu apa Mas? Raisa Reskia Jaya. Raisa Reskia Jaya, yeah. Nama siapa itu? Nama anaknya yang punya. Nama anaknya yang punya, oh iya. Ini sehari biasanya laku berapa bungkus, Mas? Enggak mesti, tergantung ini. Tergantung ramai apa enggaknya ya? Iya. Kalau 100 itu pasti ya? Kurang lebih. Kurang lebih 100 porsi ya? Sampai, kadang enggak. Kadang sampai, kadang enggak ya? Tergantung juga. Tergantung juga ya? Namanya usaha ya, Mas? Iya. Pakai goreng tahu, kentang. Kentang rebus? Ya, kentangnya goreng juga, Mas. Ada yang telur goreng? Telurnya telur rebus. Oh, telur rebus ya. Oke, telur rebus. Sama pare. Sama kubis. Kubisnya pasti lagi. Oke, mantep nih. Yo. Kecap, sambal? Oke, kecap. Sambal juga oke. Jeruknya langsung ya, Mas? Iya. Jeruk apa itu, Mas? Ini jeruk limau. Jeruk limau? Iya. Oke. Biar seger ya? Seger. Kalau segini tadi berapa, Mas? Ini 20 lebih kan? 20 ya? Iya, kurang. Nah, Rek, ini dia satu porsi siomay Batagor RRJ yang tadi dilayani sama Bang Tata asli dari Bandung datang ke Surabaya untuk jualan siomay Batagor di Jalan Arif Rahman Hakim 59 di Surabaya.
satu porsi siomay Batagor RRJ tadi yang standar harganya Rp13.000 atau Rp15.000. Rp13.000 itu kalau rebusan-rebusan aja atau gorengan-gorengan aja, Rp15.000 itu campuran keduanya. Sedangkan kalau custom seperti yang saya pesan ini tadi, harganya Rp20.000, tergantung apa yang kita pesan. Nah, bumbunya itu terbuat dari kacang tanah, kemudian dicampur dengan kecap dan juga ada jeruk limonya. Level kepedasannya itu bisa request sesuai banyaknya sambal yang dituangkan ke atasnya. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah mencoba Batagor RRJ yang dijuali sama Mang Tata atau Buang Tata ini, dan ternyata rasanya mantap. Makanya hari ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman semuanya. Ini termasuk siomay Batagor yang belum begitu terkenal, tapi ternyata rasanya layak untuk dicoba. Ya sudah, sekarang langsung kita nikmati aja makan siang siomay Batagor RRJ bikinan Mang Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kubis gulungnya ketika digigit itu kriyes-kriyes, sedap, gurih, bumbunya pun juga terasa nikmatnya. Nah, tadi saya juga minta parenya ya. Pare dikenal sebagai sayuran yang rasanya pahit, tapi kalau dibikin siomay Batagor seperti ini, biasanya juga menjadi nikmat rasanya. Pahit sih memang, tapi di dalamnya itu ada isian yang kenyil-kenyil dan membuat rasanya menjadi lebih bisa ditoleransi ya. Oke nih, telur rebus. Seingat saya, siomay Batagor RRJ ini merupakan siomay Batagor kedua yang saya review di channel YouTube Budiono Sukses ini. Yang pertama dulu Batagor Budi Mulia, itu memang Batagor aja, nggak ada siomay-siomay rebusnya. Kemudian Batagor Mbah Umi, nenek 75 tahun yang masih jualan Batagor di Dharma Husada. Kemudian ada Batagor-Batagor yang cuma terbuat dari tahu goreng, itu seperti Batagor di depan WM dan Batagor di depan Petra. Nah, yang siomay Batagor versi lengkap inilah yang pertama. Nah, ini saya makannya memang di belakang mobil seperti ini ya. Sebenarnya di dekat gerobaknya tadi juga disediakan kursi buat makan di tempat, tapi kalau dekat jalan itu nanti suaranya bising banget, khawatirnya teman-teman jadi kurang bisa mendengar penjelasan saya. Oke nih, tinggal beberapa suapan, kita tuntaskan sekalian.
Alhamdulillah, sudah tuntas saya menikmati makan siang saya, satu porsi siomay Batagor RRC di Jalan Arif Rahman Hakim, depan ruku-ruku nomor 59, Klampis Ngasem, Surabaya. Satu porsi siomay Batagor RRC tadi yang standar itu ada yang 13.000, ada yang 15.000. Tapi yang saya pesan tadi, karena saya minta nambah macam-macam, jadinya Rp20.000. Dan meskipun ini gerobakan jualan di pinggir jalan, tapi ternyata rasanya meyakinkan, nikmatnya bisa dirasakan. Monggo, kalau penasaran, teman-teman buktikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya kulineran di pinggir jalan. Silahkan like, komen, share, dan subscribe jika belum. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berbuat baik, dan tetap berhati Indonesia. Semoga kita semuanya semakin sukses. Dadah!